Rupanya cuma petunjuk ya guys. Ya, boneka, I am. Oke, kalem. Halo guys, bertemu lagi di channel Hayogo. Dan hari ini kita akan memainkan game Living Doll dari Roblox. Jadi kali ini kita bakal coba game Roblox terbaru buatan anak Indonesia, yaitu si Mimin guys. Oke, karena ini game buatan anak Indonesia, Bang Hayo pakai batik teman-teman. Lalu yang temani kita di sini ada Amsyar, Apple, Ditra, Shano, Noel. Berikutnya ada siapa lagi ya? Ada Jaudan, Rian, Mumtazer, Kepala Bakso. Lalu di sini ada Tomioka pakai batik juga teman-teman. Katanya pingin ngikutin Pak Jokowi. Berikutnya ada Dam, Noob 32, Bocil, 5335, Vanov, White, Yuzu, Aktar, Nizar, Brian Nas, Guntur, Nuval, lalu ada Syap, Opas juga pakai batik teman-teman, kayak Bang Hayo. Berikutnya ada Nick Blocks, lalu ada siapa lagi? Ada Yeza, Blue, Ezion, Zagi Jubi. Berikutnya ada Rahmadi, Korega, dan Kasvi teman-teman. Oi, ngapain di atas? Jaki, Amira, hadeh, tak patut mobil polisi itu. Oh iya, ada Danendra juga. By the way, di game ini kita bisa berubah jadi boneka. Hehehe. Kocak dah. Ini kayak Rainbow Friend gitu ya guys ya. Buat hype. By the way, Mimin itu dari Roblox Topik Indonesia teman-teman. Dia biasanya bahas tentang apa ya? Fakta Roblox dan lain-lain. Are you ready guys? Oh iya, jangan lupa support Bang Hayo juga ya. Like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Ya udah kalau gitu kalem-kalem teman-teman tunggu dulu. Are you ready? 3, 2, 1, go. Langsung aja. Dan kita bakal lihat siapa yang bakal teleport. Untuk sementara, gamenya cuma bisa 20 orang. The investigation begin. Guys, karena tadi ada yang teleport fail, jadi Bang Hayo rejoin. Dan kali ini pakai bahasa Indonesia. Menunggu semua pemain untuk memuat, teman-teman. By the way, ini kayaknya game horror gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita lagi... Nah, tuh teman-teman, ada Pak Raden pakai blangkon. Nah, rupanya ini terinspirasi dari Unyil ya guys ya. Ada Unyil dan Pak Ogah juga. Lalu yang baju merah dan cewek itu siapa ya guys ya? Bang Hayo lupa. Tuh, kumisnya teman-teman. Tapi di sini Pak Radennya agak gemoy ya. Parah. Tuh, ada poster Pak Ogah juga teman-teman. Ada polisi. Oke, ada suara sirine. Nah, tuh teman-teman, ada polisinya. Apa yang terjadi ya? Selamat datang di Jakarta. Maksudnya di kantor polisi ya, guys ya. Dan sekarang mereka pergi ke toko mainan. Ini adalah toko. Oke, yang diambil sama pengrajin boneka bernama Mr. Bram yang sangat ditakuti. Dia mengubah manusia nyata menjadi boneka. What? Oh, rupanya yang baju merah tadi boneka. Manusia. Buset. Kami telah menerima beberapa informasi dari tim sebelumnya. Tuan Bram. Kamar Tuan Bram di pabrik. Di bagian paling belakang gedung. Terjemahannya agak lemot ya guys ya. Dan pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan 15 kunci dan kemudian letakin di meja. Nah, setelah kita kumpulin kunci, kamu harus hati-hati. Karena Tuan Bram telah merilis boneka hidup. Ampun, kayak penjaga gitu ya guys ya. Semoga berhasil. Jadi di sini kita sebagai polisi teman-teman. Malam pertama, wow. Wah, ini gamenya keren juga loh. Grafiknya juga menarik teman-teman. Nah, sekarang kita bakal cari 15 kunci. Teman-teman, jangan terburu-buru ya. Wow, tempatnya keren cuy. Ya udah, kalau gitu kita bakal cari kunci. Crimson udah temukan kunci ke-6. Nah, Bang Hayo bakal coba buka. Aduh, kenapa gamenya nge-lag? Parah, wajar ya guys ya, karena agak rame. Oke, buka pintu lagi. Teman-teman, pintunya jangan dikunci lagi ya. Biarin aja terbuka. Cari kunci. Mbek juga temukan kunci ke-3. Kok mereka cepet banget dah. Oh, ada boneka teman-teman. Hati-hati. Oke, kalem. Loh, kok menghilang? What? Agak aneh teman-teman. Nah, tuh bonekanya lari. Matanya merah cuy. Oke, sekarang Bang Hayo bakal... Bonekanya kok tiba-tiba spawn di situ? Aneh teman-teman.
Ya udah, kalau gitu sekarang Bang Hayo bakal cari kunci. Teman-teman, bagi kuncinya please. Kalau jadi boneka gini gimana teman-teman? Apakah kita bakal ditangkap juga? Ya udah, kalau gitu Bang Hayo bakal coba ya guys ya. Agak penasaran soalnya. Nah, berubah aja jadi boneka. Oh no my friend, banyak yang meninggoy. Oh, rupanya boneka ada cooldown juga ya guys ya. Dan mejanya ada di atas sini. Nah, mereka udah letakin kuncinya. Cuma Bang Hayo masih nggak ketemu loh kuncinya. Where are you? Bang. Saya takut, Bang. Kalem-kalem, Apple. Nah, Noel juga temukan kunci. Loh, kok Bang Hayo kayaknya kesulitan banget ya cari kuncinya, teman-teman. Bentuknya kayak gimana sih? Crimson temukan lagi. Oh, bukan. Letakin kuncinya di meja. Nah, sekarang Bang Hayo bakal cari lagi. Oh, ini dia kuncinya, teman-teman. Nah, kuncinya seperti itu ya, guys ya. Dan kita dapat kunci kedua. Nah, sekarang Bang Hayo bakal coba dekati bonekanya, teman-teman. Oke, langsung aja ke sini. Eh, kok dekati? Maksudnya, lulu. Kurang asem, tiba-tiba Jumat, kurang asem. Parah. Ya udah kalau gitu, the power of Robux. Hade. Kaget tiba-tiba kameranya zoom out, lalu ada jump scare dong. Ya udah kalau gitu kuncinya tadi gimana, teman-teman? Coba letakin ya. Nah, Bang Hayo bakal letakin. Oke, berhasil, teman-teman. Hayogo telah meletakkan item di atas meja. Oh no, Noel meninggoy, badannya hancur-hancur. Masih hati-hati ya, guys ya. Karena bonekanya spawn di sini. Oke, kalem. Cari dua kunci lagi, teman-teman. Dua lagi. Panov, go. Nah, sekarang Bang Hayo bakal coba ke atas sini. Nggak ada kunci, teman-teman. Hah? Batik saya bagus nggak, Bang? Emangnya lu pakai batik ya, Gipsy ya? Kayaknya, oh, pakai batik dong. Kirain nggak pakai batik. Tadi Bang Hayo lihatnya, lu malah nggak pakai baju. Ya udah, kalau gitu cari kunci lagi, teman-teman. Atau letakin di meja, guys. Nah, mbeknya udah letakin ke meja. Mantep jiwa. Udah, 15 kunci. Nah, berikutnya, apalagi yang bakal terjadi? Oh iya, mbek, letakin. Oh, no. Berubah. Henshin. Parah. Oke, kalem. Ngagetin lu. Dasar. Tapi sebenarnya dia manusia ya guys ya. Kasihan. Halo Yeza. Halo. Rupanya dia berubah jadi boneka juga. Mbeknya mana sih? Hello mbek. Letakin kuncinya. Itu ya. Oke, mbeknya di sini. Go mbek, go. Kaget woi, asem. Sorry Brenas. Nah, sekarang si mbeknya bakal letakin kuncinya. Dan apa yang bakal terjadi? Harusnya udah 15, teman-teman. Hello, everybody. Ya ampun, gemboknya banyak banget, cuy. Kocak dah. Ini miminnya lucu juga nih. Kok nggak jalan-jalan? Masih kurang satu? Hah? Tunggu 10 detik. Emangnya ada angkanya, teman-teman? Bentar. Oh iya, ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bang Hayo, tarik nafas dulu. Nah, sekarang apa yang bakal terjadi? Huh? Ya ampun, Saf. Dari tadi lah, Saf letakin kuncinya. Teman-teman, kuncinya letakin, cuy. Astaga naga. Rupanya banyak yang belum letakin ya. Ampun, kurang satu dong. Hadeh, cari lagi. Ya udah, kalau gitu cari-cari. Punten. Where are you? Later. Ini gamenya bug ya. Ya ampun. Ya udah kalau gitu kabur. Oi teman-teman, ini gimana caranya sih? Oke, kalem. Nah, berubah jadi boneka. Lewati dulu. Oh, ini dia ada kunci, teman-teman. Nah, sekarang Bang Hayo bakal ambil kuncinya. Oke, ambil satu. Mantep jiwa. Toeng. Agak lucu beruangnya. Nah, sekarang bentar. Apple jadi tumbal. Nggak perlu Apple. Nah, sekarang Bang Hayo bakal ke situ. Oh no. Bang Hayo malah dikejar. Teman-teman lari. Oke. Rupanya di sini adalah Safe John. Taruh kunci, please. Semoga aja berhasil. Mantep jiwa. Akhirnya 15, teman-teman. Tuh gemboknya terbuka. Langsung terbuka semua. Padahal gemboknya banyak loh. Eh, tapi kita temukan 15 kunci juga ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Tidak ada siapa-siapa di sini. Ada Pak Ogah, ada posternya maksudnya ya. Sama Pak Raden tadi. Wah, itu Unyil dan Pak Ogah ya guys ya. Nah, berikutnya lagi teman-teman. Tapi matanya putih loh. Bukan ini, bukan apa namanya, bukan merah. Nah, sekarang ada garis polisi, aneh.
Malam kedua akan dimulai dalam 20 detik, teman-teman. Hello my friend, apakah banyak yang meninggoy ya? Semoga aja enggak ya. Tinggal Apple, Crimson, lalu Jack, Vanoff, Tomioka, hello. Opas, Yeza, ada Shaf juga, Gipsy. I see. Nah sekarang kita bakal lihat malam kedua ini bakal malam apa. Ya jauh dan meninggoy. Nah sekarang kita teleport lagi teman-teman. Semoga aja kita nggak dijadikan boneka hidup-hidup ya guys ya. Malam kedua. Oh wow, gamenya ada CCTV. Apa yang ter... Oh Pak Raden kali ini buat boneka yang pakai baju ini teman-teman. Baju putih hitam gini ya, pokoknya gini, dan matanya merah, alisnya buset, alis Sanji. Kocak dah. Nah sekarang apa yang bakal terjadi? Cuma satu. Oh ada Pak Oga Unyil, namanya Bu di sini. Hey tenang, jangan takut, kami tidak akan menyakitimu. Lalu Tuan Gong, we just kami hanya ingin meminta bantuan Anda. Pak Oganya nggak ada tangan ya guys ya, tangan kanannya hilang. Bantuan apa? Kami ingin Anda... Kenapa? Kenapa? Oke, musiknya tiba-tiba. Wow! Ada dua orang. Why? Oke. What? Dia menambahkan boneka hidup lainnya. Oh no! Mereka mengunci... Apa tuh? Mereka mengunci boneka bagus di kamar Tuan Bram ya, harusnya ya. Ini tidak baik. Kita harus kabur ke ruang toko dulu. Oke. Kalau begitu sekarang kita bakal mencari. It's been a while. Sudah lama. Alamak, kali ini beda lagi kuncinya. Kocak dah, pakai rantai ya guys ya kali ini. Sekarang kamar Tuan Bram makin kuat teman-teman. Jadi sekarang kita harus mencari potongan besi teman-teman. Alat pemotong besi mungkin ya. Nah karena terjemahannya agak aneh, jadi mohon dimaklumi. Temukan 10 potong besi teman-teman untuk membuat tang yang kuat. Lah ada Doraemon, bukan dong rupanya penguin. Tak kirain Doraemon. Nah sekarang cari potongan besi. Potongan besi. Where? Ada dua. Lari my friend. Lari. Potongan besi, where are you? Kok rasanya agak susah ya guys ya? Oh ini dia. Ambil dulu, mantep jiwa. Bang Hayo udah temukan. Lanjut lagi teman-teman. Nanti baru letakin ke meja deh. Harusnya ada tulisan teman-teman. Ini tulisan apa ya? Dia akan mengejar atau menangkapmu jika dia melihatmu. Tapi dia berlari lebih cepat dari urit. Dia tidak akan bisa menangkapmu jika kamu berpura-pura menjadi boneka atau berada di zona nyaman. Rupanya cuma petunjuk ya guys. Ya boneka. I am. Oke. Kalem. Kurang asam. Nah kalau begitu sekarang Bang Hayo bakal cari dulu. Ya ada yang meninggoy. Jack, I'm sorry Jack. Nanti tak kubur ya. Tapi sebelum itu Bang Hayu harus kabur dari sini. Nah di sini ada satu teman-teman. Ambil lagi, udah dua. Nah berikutnya harus cari pelan-pelan. Agak susah ya guys ya. Tapi katanya nanti bakal muncul highlightnya. Oh dari situ kurang asem. Berubah. Ada dua dong. Buset Tom, hati-hati ye. Nah kalau lewati juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita bakal cari besinya dulu. Where are you besi? By the way, kenapa boneka ini agak susah dilawan? Karena dia itu bakal respawn gitu teman-teman. Jadi kita nggak tahu dia bakal muncul dari mana. Nah sekarang Bang Hayo bakal balik lagi ke situ. Teman-teman, go. Yang punya piece-nya langsung letakin ke meja. Nah langsung aja. Ini apa? Oke, dapat 3. Bang Hayo dapat 3. GG Gaming. 7 dari 10 dan Bang Hayo dapat 3. Lah malah break dance. Kocak dah. Ya udah kalau gitu letakin aja. Woi kerja. Malah ngamen di sini. Tuh kenapa Bang Hayo kagak bisa letakin? Oh rupanya ini cooldown buat letakin barang. Woi, ini bonekanya kerasukan ya. Parah. Ya udah kalau gitu letakin. Teman-teman, jangan letakin kalau kagak ada besinya. Oke, langsung aja letakin. Mantep jiwa, Hayogo udah letakin. Loh kok angkanya nggak nambah? Aneh. Why? Oh mesti cari lagi. Ya udah kalau gitu coba cari lagi. Jadi itemnya bisa hilang ya guys ya. Nah udah letakin. Oke, berubah. Hampir aja. Nah sekarang tambah lagi teman-teman. Ternyata itemnya juga ada cooldown. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat satu, teman-teman langsung aja letakin.
Karena kalau misalnya kagak letakin, otomatis bakal hilang. Oi, kamu siapa? Aku Teddy yang asli, woi. Ya, malah breakdance lagi. Punten, punten. Cari besi, where are you? Loh, kalau yang ini tipu-tipu ya. Halo saudaraku, ini saudaramu ya. Nah, lanjut lagi cari besinya teman-teman. Bagaimana kalau Bang Hayo berubah jadi ini? Biar agak cepat jalannya. Lalu cari besinya lagi. Where are you? Besi, besi. Oke, Gipsy temukan. Langsung Gipsy, go, go, go. Yuk Apple, kesana. No, 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 Apple, Apple. Berubah. Oke, kalem, kalem. Untung aja kagak meninggoy. Malam kedua berakhir. Anda mendapatkan 50 koin dan 5 permata. Nggak ada orang lagi ya? Di mana boneka yang bagus? Jump scare lagi. Oke, itu Pak Bramnya atau Pak Raden ya. Pak Raden, kenapa kamu jadi jahat gini? Dia lihat CCTV, lalu... Unyil! Dan ini siapa ya guys ya? Bang Hayo lupa namanya. Nah, malam kedua berhasil... Hah? Mata empat? Gimana empatnya guys? Bang Hayo kagak lihat. Nah sekarang kita bakal tunggu lagi teman-teman. Yang meninggoy rame ya guys ya. Tinggal Vanoff, Yeza, Gipsy, lalu empat boneka. Ini siapa nih? Salto-salto lagi. Parah. Oh ternyata si Apple Saf Crimson. Lalu satu lagi siapa? Tomioka kah? Oke, Tomioka dan Opas teman-teman. Ternyata ada lima. Ya udah kalau gitu kembali lagi. 3, 2, 1, dan apa yang bakal terjadi? Malam ketiga. Wow, wow, ternyata intens juga gamenya teman-teman. Nah, CCTV di sini. Welcome to the Living Doll Shop. Oke, toko Living Doll ya. Saya harap Anda menyukai ini. Apakah Anda mencari ketiga boneka itu? Jika iya, aku apa tuh? Saya telah mengamankan mereka di tempat rahasia saya. Jika kamu ingin mereka kembali, cari ruangan rahasiaku sampai Anda menemukannya. But, malam ini kamu harus melawan dengan penjaga baru ini. Hah? Penjaga baru? Siapa tuh? What? Pak Oga! Tuan Gong! Oh no, why? Pak Oga, why? Haduh, parah, parah. Ya udah, instruksi pusat. Teman-teman, buat kalian yang mau coba gamenya, linknya ada di deskripsi video. Lalu kalau bisa, like juga gamenya ya guys ya. Karena menurut Bang Hayo, ini gamenya keren banget teman-teman. Nah sekarang apa nih? Bang Hayo kagak baca tadi. Bentar. Sepertinya buku panduan telah merusak. Oke ya ampun kecepatan teksnya. Mimin tolonglah jangan cepet-cepet. Intinya sekarang kita bakal cari potongan buku panduan. Tapi Anda harus berhati-hati. I see. Iya Pak Ogahnya sekarang jadi jahat teman-teman. Nah kita bakal cari 7 keping panduan buku ya guys ya. Iya bentar, berubah dulu. Hei, Pak Oga, yuk. Hampir aja. Lari. Kaget Bang Hayo. Untung dia bukan kejar Bang Hayo, teman-teman. Cepet banget cuy Pak Oganya. Lah, bisa hide teman-teman. Coba hide ya. Oh, bukan. Ini mah cuma buka lokernya, kocak. Ini ya? Bukan. Ini teks yang biasa tadi. Oh, rupanya ini. Nah, Bang Hayo bakal ambil. Tapi kita bakal langsung letakin ya, guys, ya. Nah, buka lagi pintunya. Buka pintunya agak lama loh, guys. Itu yang buat agak ini ya. Apa? Buat agak tegang. Nah, sekarang kita bakal letakin ke meja. Wait. Pak Uga, Pak Uga. Oke, Pak Uga, tenang. Oh, rupanya bonekanya ada 3, teman-teman. Nggak cuma Pak Uga doang. Oke, sekarang kita bakal letakin. Harusnya 2. Nah, kan itemnya hilang. Hadeh. Ternyata 1-1. Iya. Oi, Babang Batik. Loh, kok pintunya bisa terbuka? What? Oke, rumahnya ini. Bisa buka nggak ini? Lah, Gipsy. Oh, rupanya tembus sini, teman-teman. Tak kirain ruangan rahasia. Ya udah, kalau gitu langsung aja ke sini. Crimson mati. Ya ampun. Halo, Om. Boneka. Woi, jangan AFK sini, woi, curang. Yang lain pada kerja itu. Sambil explore ya, guys ya. Di sini. Pak Oga. Rupanya cukup lari juga nggak bakal terkejar ya guys ya. Tapi kenapa Pak Oganya malah ke sana?
Pak Oga, saya di sini. Lari, lari. Woi, woi, pintu, pintu terkunci. Pintu terkunci, kocak. Halo, Pak Oga. Lo, what? Pak Oga, jangan gerak. Why? Ya ampun, kurang asem. Ya udah kalau gitu, the power of Robux. Ada. Ternyata kalau Pak Oga jangan gerak, kata si Apple. Nah, sekarang cari lagi teman-teman. Where are you? Oke, Vanov, go Vanov. Nah, Bang Hayo bakal tunggu ya, guys ya. Sambil Vanov letakin, kita bakal explore lagi. Pintu ini kita belum buka. Oh, rupanya ini pintu yang tadi, teman-teman. Guys, kagetin. Op. By the way, suaranya agak nyaring ya, guys ya. Kalau kalian main pakai headset gitu, pasti bakal terasa, teman-teman. Tak cari-cari. Vanov udah temukan, langsung letakin. Oi, opas, kerja woi, kurang asem. Malah loncat-loncat, parah nih bocil. Oh, itu ada highlight-nya. Kayaknya kalau udah lama bakal muncul ini ya guys ya, kayak garis putih gitu. Nah sekarang kalem. Yuk teman-teman, go. Udah 5/7, langsung letakin. Harusnya 6, GG Gaming 6/7. Satu lagi. Halo Pak Oga. Oh ya, malah yang situ yang serang. Malah ngejar. Ya udah kalau gitu, go. Yeza, hampir aja meninggoy. Nah sekarang Yezanya bakal letakin dan udah 7/7. Wow. Oke, ruangan rahasianya mana? Malam ketiga sudah berakhir. Pak Oganya? Itu dia sekarang. Hah? Maksudnya? Lah, ditabok gitu? Kocak dah, tak sopan. Apa yang terjadi? Kepalaku sangat pusing katanya. Kami minta maaf. Tapi mau nggak mau ya guys ya, kita harus tabok dia supaya kembali. Apa? Apakah aku berubah menjadi jahat sebelumnya? Iya om, silau. Ah, my eyes. Bram telah pergi terlalu jauh. Kita harus segera menyelamatkannya. Intinya kayak gitu atau mengejar dia. Yes, you are right. Tapi sekarang kita harus menyelamatkan boneka lainnya. Do you know Mr. Bram secret place? Oke. Nah, jadi kita bakal cari. Ya, katanya. Pak Oga tahu, teman-teman. Aku ingat benar tempatnya. Pintu masuknya ada di area toilet. What? Oke, let's get over there. Oke, dan selamatkan boneka lainnya. Sorry ya guys ya, campur-campur karena teksnya itu bakal translate setelah selesai. Bentar, Bang Hayo tenggorokannya agak kurang enak ini. Malam keempat, 30 detik lagi. Ada berapa malam guys? Oh, kata Fish ada 4 malam. Nope. Berarti kemungkinan ini terakhir ya guys ya. Malam keempat. Apa yang bakal terjadi? Toiletnya terbuka. Wow. Ternyata di sini ada secret room. Wah, Bang Hayo suka nih game yang ada cutscene gini ya. Nah, sekarang kita bakal ke bawah tanah, teman-teman. Oke, Pak Radennya di situ, Unyil di sini, dan cewek ini sini juga. Tenang. Oh, kita di bawah nih. Kami datang menyelamatkanmu. Oke, I see. Jadi sekarang kita mesti napain? Buka ini gitu? Buka. Oke, klik. Teman-teman, buka teman-teman. Klik. Oke, udah diselamatkan. Bagus, kami berhasil. Satu lagi. Woi, pergi. Kocak, pergi. Setelah ini kita bakal kabur dari tempat ini. Buka lagi. Unyil gimana? Oke, buka. Oke, mantap jiwa, udah buka. Oh tidak, what? Apa yang terjadi? Pak Raden, no, kabur. No, Mr. Bram. Semua orang, lari, Unyil lari, Nyil. Lari kagak si Unyilnya. Oke, semoga aja. Oke, hampir aja katanya teman-teman. Kita harus keluar dari sini sekarang. Tapi bagaimana dengan Bu atau si Unyil ya? Kita harus menyelamatkannya dulu. Tapi sekarang kita harus pergi ke kantor polisi untuk menyelamatkan si Bu. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Sorry, hade. Aduh terjemahannya.
Jadi Anda harus keluar dari okay. Apakah kamu pikir kamu bisa kabur dari sini dengan mudah? Aku telah menutup pintu utama. No. Why, Tuan Bram? Why? Gue jadi bingung teman-teman gara-gara berubah-berubah. Nah, jadi sekarang kita harus menggunakan pintu ini buat keluar ya, guys ya. Jika Anda ingin keluar dari sini hidup-hidup, temukan kunci. Okay. Pokoknya kayak gitu. Lalu dia ketawa. Ha 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 ha. Unyil, I will save you, Unyil. Wait, Unyil. Nah, sekarang kita bakal selamatin si Unyil. Ternyata masih ada satu malam lagi. Parah-parah, kirain udah selesai. Temukan 5 bagian dari kunci dan kumpulkan untuk digunakan. Nah, sekarang cari kunci. Langsung letakin aja ya, guys ya. Kenapa? Berubah. Hampir aja. Kita bakal cari. Oh, ini dia teman-teman bagian kunci. Kayak besi kecil gitu ya. Mantep jiwa. Kita bakal letakin lagi. Langsung aja letakin ke sini. Oke, udah 2. Oke, loh kok langsung 3? Oke, cari lagi. Bang, ke toilet. Oh iya, pintu rahasia ya. Ya udah kalau gitu coba aja lihat di toilet. Wow. Menarik. Apakah ada Pak Radennya teman-teman? Woi, kalian ngapain di sini cari kunci? Woi, kocak. Lari. Fanu meninggoy. Why? Rupanya itu buat buka pintu Pak Raden ya. Woi, cepet banget woi Pak Raden woi. Oke, berbahaya meninggoy. No. Tersesat. Ya udah, pakai gol. Parah, gipsi. Katanya, bang, toilet, buka pintu. Oke, cari kunci, guys. Baru 3/5. Oke, ada 1 di sini. Lah, ini mah Tuan Gong. Tuh, teman-teman, Tuan Gong penjelasannya ada di sini. Ya udah, kalau gitu fokus dulu. Banyak mainan ya, guys, ya. Di sini ada noob-nya juga. Oh, dapat 1. Oke, mantep jiwa. Go. Aman. Oke, nggak aman. Lari. Harusnya nggak terkejar ya guys ya. Yang boneka itu agak cepat loh guys. Nggak seperti yang boneka lain. Nah kali ini letakin lagi. Dan kita butuh 1 bagian lagi. Go my friend. Cari. Oi babang Messi. Kerja. Kocak nih bocil. Kayaknya opas lagi sibuk deh. Ya udah kalau gitu kita bakal cari aja sendiri. Mana highlightnya ya? Kok nggak keluar? Luh. Oke. Dari situ. Kalem. Tetap tenang. Masih jauh. Cari. Oke, Apple udah temukan. Oh no. Berubah. Hampir aja. Lo Apple letakin tapi nggak ada fungsi cuy. Teman-teman, kalau misalnya udah ada orang yang letakin 1, otomatis mesti cari lagi. Hah? Awas Bapak Raden keluar. Serius? Oh tuh highlightnya tuh. Kesana aja teman-teman. Tuh ada titik putih. Bang Hayo bakal ke situ. Teman-teman, kalian tetap stay di meja. Bang Hayo bakal ambil dulu kuncinya. Tinggal bagian bulat kecil. Mantep jiwa part pertama. Yuk Vanov, go. Dan harusnya malam kelima bakal selesai. Dan apa yang bakal terjadi? Kenapa nggak teleport? Halo? Udah jauh. Oh, rupanya ke situ teman-teman. Tuh. Vanov membuka pintu keluar. Dan apa yang terjadi? Pak Raden dan boneka lainnya ngejar kita ya guys ya. Okay, mereka melarikan diri. You two, get ready. Bersiaplah segera. Aku yakin mereka akan kembali. We should, kita harus pergi. Pokoknya dikejar gitulah guys. Agak susah, Bang Hayo tiba-tiba kayak ngeblank gitu. Kalau tiba-tiba berubah jadi bahasa Indonesia. Lanjutkan. What? Lanjutkan apa lagi ya? Serius lanjut lagi teman-teman? Atau maksudnya, chapter 2 mengatakan sumber. Ya ampun, terjemahannya. Wajar aja ya guys ya, karena game ini sebenarnya pakai bahasa Inggris. Cuma Bang Hayo pingin coba pakai bahasa Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya pingin tahu ceritanya, pause aja dan baca sendiri. Karena jujur aja, Bang Hayo tadi ngeblank teman-teman.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.